Hai sobat. Yalapahai Raya Benau. Warga di Karangdapo, Kecamatan Karangdapo, Kabupaten Muratara dihebohkan dengan sesosok penemuan langka. Mendadak para warga berdatangan ke sungai untuk melihat penemuan langka ini. Salah seorang warga menemukan seekor ikan pari raksasa. Ikan pari itu begitu besar, diperkirakan ikan ini berbobot 100 kg. Wih, matanya mana matanya? Kok gak matanya kok tak itu? Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar kamu tidak ketinggalan info menarik dan unik lainnya. Warga yang menemukan ikan pari itu akhirnya memanggil warga lain untuk membantu menangkap ikan itu ke daratan. Beberapa orang turun ke sungai menggunakan perahu untuk menangkap ikan pari tersebut. Karena ukurannya yang begitu besar, ikan itu sulit sekali untuk ditangkap oleh warga. Pada akhirnya ikan pari itu akhirnya kembali ke tengah sungai dan gagal ditangkap oleh warga. Ternyata, di tempat lain banyak juga loh warga yang menemukan ikan pari dengan ukuran sangat besar. Menurut warga, ikan pari itu ternyata sedang mabuk. Mabuk apa ya kira-kira? Mungkin karena perubahan musim membuat ikan ini jadi mabuk ya sob. Bagaimana menurut kalian dengan kejadian ini sob? Jangan lupa komentarnya ya.